punya daun mangkok sup esmeralda size besar. Daun segar ya? Iya. Yeah. Daunnya segar. Ambil di bawah 1 juta udah dapetin mahasiswa yang warnanya tuh udah cakep banget, pakai gede. Aja ambil nyesel, itu murah. Karena ini merah itu. Warnanya udah merah dan godenya banget, bukan romantic love-nya gede, warnanya udah mutan, sasnya indukan, kucuk barunya nembak. Itu warnanya bule. Bule. Berapa pagi? Daun lebar. Daun lebar, daun gede. Daun gede, bukan daun yang kecil-kecil. Dapat Gabriel size jumbo, warnanya udah mutan. Dapat locust bilat, sudah induk, daunnya daun lebar. Sama, sama gede, sama kembar. Kembar. Warnanya juga sama bagus. Sebenarnya harganya ekonomis. Ekonomis. Kalau udah mutasi cakep banget. Cakep, cakep. Batangnya tricolor sampai ke daunnya tricolor. Jadi yellow, pink, dan warna hijau. Minion ya, koleksian yang kalau udah beranak pasti koyotan. Lemamela jumbo koleksian warna bule. Super pepper. Hai, saya Fadli dari Padi Ribon. Yuk, untuk para pencinta aglonema Indonesia, hadiri dan saksikan pameran serta kontes nasional aglonema yang keempat di Tangerang, tepatnya di Mall Teras Kota pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, tanggal 6, 7, 8 September 2024. Acara ini dipanitiai oleh ASA Tangerang. ASA Tangerang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ais mengajak kepada semua masyarakat Indonesia nih untuk meramaikan dan juga menghadiri acara pameran dan kontes aglonema nasional pada tanggal 6-7-8 September 2024 yang bertempat di Mall Teras Kota BSD. Acara ini diselenggarakan oleh DPC ASA Tangerang Raya. ASA Tangerang Raya bisa. Nah, pokoknya datang ya, jangan lupa nggak datang. Mau cari aglonema macam apa ada di sana. Oke, sukses terus buat DPC ASA Tangerang Raya. Saya Hari Setiawan mendukung dan mengajak untuk menghadiri kontes nasional aglonema Nusantara keempat di Tangerang. ASA Tangerang Raya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita sekarang lagi ada di tempatnya Pak Haji Yakub. Widih. Katanya kalau ke tempat Pak Haji tuh tempat senior aglonema, pohonnya udah pasti sehat-sehat. Amin. Kualitasnya oke-oke. Alhamdulillah ya Pak Haji ya. Amanah. Itu yang paling penting ya Pak Haji. Iya. Makanya bertahan sampai sekarang. Iya. Gimana Pak Haji? Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kok lemes banget Pak Haji? Kenapa ini kita lemes-lemes? Pak Haji, ya, kasih bocoran dong rahasia tanaman sehat yang ada di sini. Oh, ini bocorannya nih obat. Ada ini ya, pupuk. Pupuk dinamit. Dinamit. Ini mana yang itunya? Wah, belum dianuin lagi. Oh, yang repack-nya. Iya. Tapi nanti ada ya untuk kemasan repack-nya. Ukuran segini nih 55.000. 55.000. Nanti ada teman-teman ya. Ini untuk yang udah paling terkenal deh ya, udah pada banyak udah yang pakai. Kalau untuk kemasan besarnya nih? Ini 550. 550.000 ke teman-teman. Tuh. Ya, hampir 1 kilo ya isinya ya. Ini udah terbukti deh buat pohon apapun juga masuk, dia mau buat penyuburan. Jadi pemakaiannya biasanya di ditabur. Nah, kalau nggak di 1/3 media ya. Iya, tadi uruk lagi. Dikit biar nggak luber-luber. Gak, siram nggak muncrat. Nggak muncrat. Nggak jatuh-jatuh. Ya kayak gitu ya. Nanti ada kemasan mininya tuh kalau teman-teman masih mau nyoba, ada kemasan repack-nya di harga 55.000. Oke, lalu ada apa lagi? Nah, ini kalau mau pakai ini gua bisa. Yang ekonomis. Yang ekonomisnya. Ini slow release yang warna kuning. Kuning. Berapa kali yang ini? Ini 10.000. 10 ribuan aja. Sebenarnya fungsinya mah sama ya Pak Haji ya, cuman hanya beda mereknya aja.
Kalau ini pakainya agak banyakan, kalau ini agak sedikit. Sedikit juga udah jitu gitu mas ya. Nah kalau yang merah putih sama. Ya. Ini kayak 10.000 juga. Oh ini 15.000, jadi 10.000 aja. 10.000. Oh ini yang warna merah putih. Nah. Jadi 10.000 aja ini. 10.000-an aja. Sama pulsa juga ya Pak Ji ya. Sama yang ini ya, sama. Hanya beda warna. Beda warna. Gitu. Oh. Lalu yang ungu. Ini banget. Anon tuh. Semut. Oh puradan untuk serangga. Nah teman-teman ini penting kutu. Banget nih ya, ya. Takutnya ada ulatnya, ada ulat, semut, bisa nih ini. Ada kelabang di ya. Media ya. Ya. Ini dipakainya ditabur juga ya, juga. Di atas media. No, gitu. Pastinya sih di media udah saya kasih dikit-dikit. Oh, jadi. Udah diaduk. Cuman kalau takutnya kurang, boleh beli tambahannya. Ini harganya berapa puradan? Ini puradan 10.000. 10.000-an aja, ini murah nih 10.000 gitu bisa dapat banyak. Nah itu apa yang gede? Ini merah. Slow release juga? Iya tapi yang kemasannya gedean. Yang kemasannya lebih besar berapa? 30.000. 30.000. Jadi teman-teman terserah nih, biasanya pakai aja yang mana sama aja sama fungsinya. Aja. Kepercayaannya boleh yang mana? Mau coba dulu yang murah boleh, mau coba pakai dinamit juga boleh. Lalu ada, wah ini nih yang selalu nih. Best seller, bahkan teman-teman seller pun pada ambil di sini katanya ya. Abis emang lengkap banget lengkap. Komposisinya ya Pak Haji ya. Wah sekarang digedein, kemarin ininya kecil. Ini ada komposisinya tuh seka mentah fermentasi, seka matang, pakis open andam, kumbus bambu, pasir kumis, dolomit, perlit, kapur dolomit. Wah lengkap. Siap pakai. Ini isinya berat banget Pak Ji? 2 kilo. Itu. Oh 2 kilo, pantesan ini sampai gede gitu ya. Harganya berapa? 30.000. 30.000 artinya cuma 15.000 aja sekilonya. Tuh, belinya 5 pack teman-teman biar dapat 10 kilo ini kan ongkirnya yang, lebih hemat. Yang 5 kilo. Oh ini udah ada disiapin yang 5 kilo. Berapa yang 5 kilo? 75. 75 kilo. Ya. Terus mau yang 10 kilo ada? 10 kilo ada. 75 kilo, 75.000. 75.000. Ini 10 kilo nih, karung kecil ya. Berapa? 15.000, 150. 150.000. Kan kali 10 Pak Haji. Nah kalau yang ini 200 nih. Oh ini yang karung gede, iya. Teman-teman kalau mau nih ya. 200. Ini 200.000 ya. Pokoknya nanti ongkirnya pakai kargo, jadi lebih hemat, tenang aja. Nah, lalu ada tambahan perlit ya Pak Haji, kalau misalnya teman-teman emang butuh media yang poros banget. Ini sebenarnya udah ada perlitnya. Tapi kalau teman-teman emang punya media sendiri dan butuh perlitnya, jadi biar poros aja. Harganya berapa perlit? Itu 30.000. 30.000-an aja per packnya ya. Perlit bukan pertalit. Bukan yang bensin. Iya, itu buat bahan bakar ya Pak Haji. Sama itu dong. Oh iya nih. Ya Allah Pak Haji melupa dah. Ini yang udah paling juara biasanya dipakai buat potong tanpa akar. Pakainya ini nih. Pakai kumis bukopit. Bukopit. Jadi ini udah ada apanya ada nih? Ada pasir kumisnya, ada perlitnya. Ada perlitnya. Ada kopitnya. Jadi ini udah dipermentasi ya Pak Haji ya. Tinggal pakai. Tapi ini berat banget. Nah, itu 3 kilo. 3 kilo. Berapa aja harganya? Itu 30.000. Oh, 30.000. Berarti sekilonya cuma 10.000 Pak Haji. Ambil, teman-teman beli deh. Ini enak banget kalau teman-teman yang emang pohonnya kena spot atasnya masih bisa dipertahanin, bisa pakai ini nih yang tanpa pakai akar. Tenang aja. Tapi tetap disungkup ya Pak Haji biasanya. Iya, disungkup. Disungkup ya. Pakai sungkup apa juga bisa. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman beli ini di sini bisa konsultasi nih cara potongnya cara bagaimana potongnya, atau cara tanamnya Pak Haji ya. Iya. Mudah-mudahan bisa terselamatkan. Amin. Gitu. Yuk, kita mulai dari sini. Nanti mau dikasih promo apa? Ada dah. Oke deh kalau gitu. Ya. Teman-teman nanti kita bakal review tanaman yang ada di sini satu persatu. Jika teman-teman berminat sama aglonema di sini caranya gampang banget. Tinggal screenshot aja tanaman yang teman-teman suka lalu kirim ke nomor yang udah aku sematkan di atas ini. Segampang itu yuk kita review. Yuk dimulai dari apa nih Pak Haji? Nih, suksom nih. Suksom. Ini bonus keramik. Enak aja. Ya enggak lah. Ini keramiknya lebih mahal dari suksom. Katanya ditaruhin di keramik bagus. Oh iya emang. Iya. Jadi untuk sampel ya. Jadi kalau teman-teman dipakai pot keramik nanti simulasinya kayak begini. Iya, ini ada suksom warna menor, stangnya pendek, harga berapa Pak Haji? 100.000-an aja. Rapi. Tuh, stangnya pendek kok cakep ya. Siap pajang katanya. Suksom pesonanya tuh.
Cucok Meong. Jadi itu lihat deh, udah pada dikasih pot putih sama Pak Haji tuh. Jadi siap pajang merah pajang. Putih Indonesia Raya Merdeka. Tadi suruh ke sini, sekarang dia di sini. Lalu ada Black Maroon. Black Maroon. Yang udah jarang ya, Pak Haji. Ini mah lokal. Lokal. Harganya berapa Black Maroon? 50 ribuan aja. Daunnya tebal-tebal, stangnya pendek. Tuh, keker banget kalau lokal mah ya. Seger ya, seger ya. Pohon murah tapi mewah dia mewah. Tuh ya, bagus merah. Ini ada tembaga grek. Tembaga grek, lokal lagi aja. Harganya berapa, Pak Ji? 50 ribu. Endul dikasih yang 50. Ini bagus padahal. Iya, tembaga bagus. Grek tuh koleksian loh. Gede bagus. Warnanya nanti kayak banana gitu, ya. golden. Oke. Okay. Kan kalau lokal gitu bisa hijau dulu nanti baru tumbuh warnanya. Ini ada Suksop. Oh, dari Bonggol. Iya. Ini udah mancingnya banyak ya, Pak Ji? Iya. Alhamdulillah bisa jadi banyak. Harga berapa ini, Pak Ji? 50 ribuan aja. Suksom masih pelgol, masih nempel daun pancing. Lokal ya? Lokal dong. Kalau udah ada Bonggol mah nggak mungkin enggak. Sama ini juga 50 ribu. Tuh, jadi ada pilihannya dua. Lalu ada... Ini ada. Wah, keroyokan. Aduh, masih ada aja. Oh, punya kebon. 1, 2, 3 rumpunnya 3 Legacy Green, tapi ini banyak banget diminati ya ternyata. Harganya ya, bagus. Iya, apalagi rumpun begini terus murah. Berapa, Pak Ji? 75. Tuh kan, 75.000 dapat 3 plan, artinya cuma 25.000 aja tapi saya gede-gede. Rumpunan ini. Iya, rumpun 3. 75.000. Keren nih. Ya gimana enggak disebut warga? Lalu ada apa lagi? Ini. Tiara? Bukan. Hot lady. Oh, hot lady. Berapa hot lady-nya? 40 ribu. Ini harga merdeka sekali ya. Murah-murah. Nih. Pink Beauty, Bulgari apa? Pink Beauty. Oh, Pink Beauty. Berapa? 40 ribu. Lalu? Ini ada Maseti. Oh, Mahaseti masih selalu di hati. Berapa yang ini? 40 ribu. Ini murah-murah banget. Iya, seger ini mah. Okay. Weekend nggak usah kemana-mana. Udah nonton di sini udah paling endul. Frozen. Stangnya pendek, warna bagus. Berapa harganya? 40 ribu ambil murah parah ini mah. Frozen. Iya. Oke. Okay. Nih Legacy. Ingin kau ini Legacy putih. Harga berapa, Pak Haji? 40 ribu. Legacy putih? Iya. 40 ribu tanya sendiri. Mana tebal banget daunnya? 40 ribu. 40 ribu. Tuh. Oke. Okay. Aduh. Lalu kom-kom orange. Orange. Ini warnanya bagus ya. Bagus. Oh, daunnya tebal. Daunnya juga lebar ya. Warnanya udah dominan di orange ke pink-pingan. Harga yang berapa, Pak Haji? Ini 85. Rp85.000. Sikat ya, ini under cepet tuh dengan size yang sangat gede, ambil. Murah. Masih cepet 35-an, oh, masih cepet 25. Ini cuman Rp85.000, ambil. Cuman 2 aja. 2 aja. Mm-mm. Ini enggak? Oh iya, ini. Sekar Kemuning. Sekar Kemuning, takut kelewat. Harga berapa, Pak Haji? Ini Rp125. Rp125, ID koleksian, rimbun besar. Besar. Aduh. Sekar Kemuning loh, locah. Ini sayang buat kalau nggak diambil mah sayang. Ini harganya lagi mesti ada bang pisang. Lalu ini ada bidadari. Bidadari. Ih, warnanya udah mulai cakep. Daunnya gede-gede. Gede. Berapa, Pak Ji? Itu 100. 100 ribuan aja. Saya jumbo pucuk barunya nembak. ID-nya bidadari. Cakep ya warnanya tuh. Ada kayak pink. Mancur. Tuh. Bidadari ya? Iya, daunnya daun-daun permaisuri ya, Pak Haji ya. Nih. Regensi? Regensi, red regensi. Iya, red regensi. Harganya berapa? 100. 100 ribuan aja. Ini ID koleksian yang warnanya kalau merahnya pekat banget, ini bisa habis nih hijaunya. Bisa habis. Red regensi. Ini ada... Apa nih? Golden Sweet. Golden Sweet, yes. Ya. Berapa, Pak Ji? 50 ribu. Ini pohon murah. Padahal bagus banget, Pak Ji. Cuma 50 ribu, Masya Allah. Bener-bener dah ini Agustusan berkah ini, mah. Tuh. Ada dua doang. Ada dua doang. Makanya di-shell ya, Pak Ji ya. Iya.
Heng-heng rumpun 2. Ini beda dong sama beda. Ini. Oke. Kalau ini rumpun 2 harga berapa, Pak Ji? Rp40.000. Rp40.000. Bonggolnya bonggol kunyit, gede bener. Kalau yang gede ini nih. Itu Rp50.000. Rp50.000. Dia satu, tapi gede banget, teman-teman. Tuh ya. Heeh, rimbun daunnya. Ya ampun, aku baru lihat deh, Pak Ji. Heng-heng daunnya sampai lebar begini. Subur. Iya, subur. Tuh. Makan pupuknya no ada. Wede, tadi ya udah dikasih tahu pakai medianya juga di sini cakep-cakep jadi subur. Ini ada yang rumpunan. Ini anaknya 3, emaknya 1. Anaknya 3, emaknya 1 yang 4. Iya, warnanya bagus terus daunnya tebal-tebal. Aduh, berapa ini, Pak Ji? 75. 75.000. Murah nih. Pelangi ya. Iya, ada warnanya. Tapi ini bagus. Biasanya tuh kan heng-heng daunnya nggak segede ini, Pak Ji, kecil-kecil. Yang sama aja. Yang 75 ya. Kalau ini anaknya gedean gitu. Daunnya lebar. Oke. Pohonnya ini ada nih kan di atas nih, jadi perwakilan aja nih. Oh iya. Yeah. Sekarang kita kagak boleh ke atas katanya. Habis lah dagang kagak boleh habis. Ini ada Florida Beauty. Parigatanya mewah, harga berapa, Pak Ji? 100 ribuan aja, murah ya. Ini kalau pakein turus nanti bagus banget, teman-teman. Makin gede gitu. Apalagi kalau teman-teman punya taman, boleh dari taruh di situ. Pinggir taman, di tengah kolam. Cakep ya. Cantik. Nih. Nah, ini ada Ring of Fire. Iya. Golden Show. Harga berapa? 100 ribu. 100 ribu juga. Murah aja. Golden Show ya. Oke. Lalu ada ini marble parigata. Ya, ini warnanya pada bagus banget ya. Ini Marble Queen ya. Marble Queen parigataan ya. Harga berapa ini? 100 ribu. 100 ribuan aja. Jadi parigata yang kalau marble tuh aslinya kayak begini. Kalau ini bukan parigata karena ini dia memang ya, emang jenisnya. Makanya kalau yang enggak bisa luntur. Iya, kalau monstera yang warnanya kayak gini bilangnya kan marble. Tuh. Kalau ini enggak luntur. Enggak bakal ngeblank ke hijau gitu ya, Pak Ji. Gini aja. Jadi warna cakep ya? Cakep. Nah, ini ada Antarium apa? Anaconda. Wah, serem banget. Anaconda. Tapi kagak ngegigit ya, Pak Ji ya. Anaconda mengelilingi. Berapa ini, Pak Ji? 75. 75.000 Antarium Anaconda. Tuh. Ini ada Antarium anak Pak Sapri ada enggak? Pak Sapri. Sapri. Ini antarium apa? Juga. Pokoknya bagus dah tuh. Iya dah, pokoknya mah bagus ya. Emang bagus sih karakternya ya. Antarium apa? Berapa ini, Pak Ji? 100. 100 ribu. Size-nya gede, siap pajang. Antarium cakep ini ya. Iya, dah pokoknya. Ini juga bagus tuh. Iya. Antarium tuh gitu, soalnya beda-beda karakternya walaupun dari satu benih ya, Pak Haji ya. Nah, ini harga 100 ribu. 100 ribu. Oh, sama. Jadi karakternya berbeda kayak gini nih. Lebih lebar kalau ini bentuk si daunnya. Ini juga sama. 100 ribu. 100 ribu. Nah, ini yang bentuknya panjang, harganya di 100 ribuan aja. Terserah teman-teman sukanya karakternya yang bagaimana. Antarium juga. Antarium. Oke. Okay. Oh. Ini ada yang Billy Tiae atau kabel busi orisinil. Harga besar ya? Iya, gede banget. Berapa, Pak Ji? 200. 200 ribu dapat yang gede. Aduh, ini kalau ada titik kuningnya mah jackpot banget ini. Enggak bakal segitu lah. Iya. Oke. Pak Ji enggak ditaniin ini, Pak Ji. Radikan. Di atas, paling ini. Oh, ada yang size kecilnya? Ada. Waduh, gede amat. Sini. Ini harga berapa, Pak Ji, yang gede? Ini kol. Oh, cuma nikol. Oh. Berapa ini antarium? 150. 150 ribu. Gede begini harga cuma cepet 50. Nunggunya lama. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Nah, ini ada Siri Keraton. Ya, Siri Keraton. Kan ini orang-orang kan dapatnya kecil biasanya ya. Kalau ini dikasih yang gede-gede, langsung siap pajang, mewah banget, bikin rumah kelihatannya tuh banyak, wah ini, kayak istana. Barangnya banyak. Alhamdulillah, noh berderet. Ya, berapa ini, Pak Ji? Itu 100 ribu. 100 ribu dapat size yang gede. Iya. Ih, orang-orang mah 2,5, Pak Ji. Iya, ada yang 2,5 gede. Ini biasanya kita nemu segede gini 2,5, di sini cuma 100 ribu. Yang harga biasa gope di sini 2,5. Ya. Aduh. Nah, ini yang murah parah. Ini yang 150. Yang lebih gede lagi. Lebih gede lagi nih. Tuh. 150.000. Makin mewah dia tuh.
keraton. Kalau pinggir kolam nih, iya, sirih keraton. Deket tiang juga cakep ya, Pak Haji. Iya, bagus. Yang penting masih nggak kuat, yang nggak terlalu langsung kena panas kali ya? Iya, kena panas juga terlalu dasarnya ini kuat. Oh, kuat. Nah, tapi jangan langsung. Nah, ini ada... Takut kecolok sih, Pak Haji. Apa ini? Itu, ini apa? Black Beauty. Black Beauty. Ya. Pilo. Antorium. Antorium juga. Antorium. Berapa? 150. 150.000. Antorium Black Beauty ya. Okay. Gede banget, tapi tenang, ntar Pak Haji bisa packingnya kok. Bisa, kemarin alhamdulillah tuh kan banyak kejadian. Oh, tuh kan. Nih. Ini mah, ini ya, gelombang cinta. Berapa ini? 20.000. Ada antorium harga cuma 20.000-an doang. Gelombang cinta. Ya. Gede. Ini bisa lebih gede lagi. Ini sama nih, 20.000 juga. Ini apa ini? Jenisnya beda. Ini yang begini nih, sama 20.000 antorium. Antorium. Tuh. Uh-huh. Lalu. Iya, udah antorium cakep. Ini. Ya ini gak usah ambil dah, kameramen aja ngesit di zoom. Ini 300 yang gede. Yang gede 300.000, yang ini? 2,5. Yang ini 2,5. Jadi ada beda harga ya. Harga. Pokoknya di sini jumboan. Nah kalau bisa mah yang begini-begini diambil sendiri aja, biar gak kegedean ongkir gitu ya. Uh-huh. Tapi kalau mau ya gak apa-apa. Yuk lanjut ke... Ini sekar kemuning yang udah warnanya. Yang warnanya makin jadi. Harganya berapa, Pak Haji? 140.000-an aja, size besar warnanya yellow. Cakep ya. Mm-mm. Oke. Ini kecil juga bagus. Iya. Susunan daunnya rapi. Berapa kalau yang ini? Sama. Oh, sama. Harganya 140.000, ID-nya sama sekar kemuning. Lalu ada cakep sih, Pak Haji, cakep banget. Mana ini? Hah? Apa? Gardenia. Bukan, apa tuh? Prakyudo. Prakyudo. Oh, Prakyudo. Padahal cakep ya, karena dia punya tulang yang ngeping gitu, ngegaris, harganya berapa? Itu 100. 100.000 dapat Prakyudo. Ini varian karet yang warnanya pink ya? Cakep deh. Oke. Okay. Terus ada... Elektra. Elektra. Berapa Elektra? 150. 150.000-an aja, warnanya udah cakep. Tuh, ID-nya jarang, koleksian. Lalu ada... Tiara, tiara rumpun dua. Tiaranya lucu nih, yang satu tengkorak, yang satu orisinil. Nah, berapa ini, Pak Haji? 150 aja dah. 150.000 aja, rumpunnya dua, iburan cuma satu. Tuh. Tiara ya? Mm-mm, tiara. Next ada Claudia. Oh, ini kayaknya bagus sih muncul tuh. Ya 100 dah. Kayaknya bagus sih. Ya udah 100.000. Kan, bagus enggak enak juga. Nah, alhamdulillah ya Pak Haji disortir kalau di sini mah. Jalan, tuh ya. 100.000 aja. 100.000 ya. Rumpun 2 Claudia. Oke. Nah, ini Audelia Pinot. Tapi yang besar ya. Yang jumboan. Nah, sekarang udah susah nih dia, Pak Haji, udah jarang banget. Warnanya juga bagus. Mm-mm. Harga berapa ini, Pak Haji? Itu 200. 200.000 dapat Audelia Pinot size jumboan. Jumbo parah, gede-gede, warna udah nyala, merah membara. Menyala abang. Menyala abangku. Wah, saya demen nih. Demen ini mah. Aduh, aduh, Pak Haji ngerti baik ini mah. Udah ada tanda-tanda kehidupan. Berapa ini penghasilnya, Pak Haji? Itu, 2,5 aja dah. 250.000. Ayo mendekat kameramen, lihat perbedaan yang ada nih. Tinggal dikit ya. Lagi tuh. Tuh, udah ada tulang-tulangnya. Ini mah tinggal nungguin dua. Tinggal nungguin. Lagi, udah jadi. Ini udah, soalnya udah ada tanda-tandanya. Ya. Dan ayo. Ukurannya gede banget. Jumbo ya. Harga cuma 2,5-an. Ini harganya harga normal banget padahal udah mau ada yang jadi. Mantap. Maset. Aduh, aduh. Cuma satu ya. Satu. Lalu ada Pride of Sumatra. Yang warnanya udah mutasi semua. Ya, bagus-bagus. Harga sama ya, Pak Haji. Sama. Berapa ini? 200. 200.000-an aja dapat Pride of Sumatra besar, warnanya mutasi. Tapi belakangnya tetap menor. Berapa? 200.000, murah ya. Murah lah. Gede ini. Ini udah mutasi. Tuh. Lokal. Ambil, 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 ambil 200.000-an doang. Buru, buru, buru. Coba diukur pakai jari. Jari mah ya Allah. Tuh. Gede, enggak bisa dijengkalin lagi ini mah. Oke. Aduh. Nah, ini yang bawa anak 2. Nah, berarti rumpun 3. Mutasi juga. Anaknya juga daunnya banyak ya. Ada daun 5. Oh iya, anaknya sebenarnya udah siap petel ya, Pak Haji ya. Nah, ini harga berapa? 400. 400.000 untuk Pride of Sumatra local rumpunnya 3. Jadi induk bawa anak 2. Tuh, ya gede ya.
Oke. Next ada Wulan. Wulan dari? Dari kebon jeruk. Berapa Pak Haji? 100 ribu aja. Dapat wulan dari daunnya lebar-lebar, keker banget, membaheno. Ini walaupun hijau merahnya lebih banyak dan itu lebih seger kalau yang lihat yang gini ya. Lebih kontras ibu. Cakep. Ini yang berapa yang merah full? 125. Jadi selera. Kalau teman-teman suka yang ada hijaunya boleh ambil yang tadi. Kalau suka yang polosan di merah boleh ambil yang ini di 125.000. ID-nya sama Wulandari. Dan ini agak bulat loh daunnya. Daunnya bulat, warnanya menor. Ini tebal lagi daunnya. Nih, yang bulatan lagi daunnya. Yang bulatan lagi. Berapa ini stang pendek ini mah? 100 ribu. Yuk, ada tiga pilihan nih untuk si Wulandari di sini nih. 100 ribu aja. Oke. Lalu ini ada Ruby. Kompakta. Bawa anak satu. Tapi ini kalau dipetel lagi enak Pak Haji. Akarnya udah numbuh. Harganya berapa? Itu 150. 150 ribuan aja dapat Ruby kompakta, rumpunnya 2. Tuh. Kodean Pak Haji. Nih. Kalau ini yang gedean. Gedean. Berapa yang gedean? Itu kecilan itu mah. Tapi gede. Iya. Itu 100. Satu maksudnya. Iya, satu, tapi gede anak. Gitu maksudnya. Satu ya, Pak Haji. Ini rumpun satu. Mana ya, ada rumpun satu, tunggal. 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 Ya, yang ini cepek. Soalnya ini gede banget. Nah, pokoknya mah murah lah ya. Ini mah superstar. Kocin superstar warna menor harga berapa? 140. 140.000. Gede tuh. Warna bagus ya. Oke. Yuk. Ya, dimulai lagi dari apa Pak Haji? Nih. Monlek-nya gede banget. Monlek tuh. Kalau monlek itu makin gede makin gagah ya Pak Haji. Gagah. Seger banget punten Pak Haji. Ya. Dan itu dari daun bawah ya. Daun bawah. Daun bawahnya masih ada, meningkat sampai ke atas daunnya semakin membesar, teman-teman. Wow. Kayak nampan daunnya. Iya, ini subur banget. Berapa Pak Haji? Itu 5,5 aja dah. 550 ribuan aja. Ini sangat parah. Gede. Daunnya tuh makin gede ke atas itu. Gede banget ya. Gede banget. Ini mah dijual 7,5 tuh masih laku. Coraknya juga cakep banget ya. Mudah-mudahan kalau mau naik harga enggak apa-apa. Iya. 7,5 gede itu. Gede gitu mah murah lah. Nih. Sandedes. Roset. Isinan daunnya tuh rapi, warnanya cakep. Harganya berapa Pak Haji? 150. 150 ribuan aja. Itu sudah rapi. Rapi. Bukan anakan samping ya? Mana anak samping? Bukan anakan samping. Heeh. Kirain anak samping bisa sebagus ini. Bukan. Kan ada yang gede-gede itu dari Jaan biasanya. Lalu apa lagi? SO. SO nih. Kardas oren. Aduh, harga berapa ini Pak Haji? Itu 90 aja dah. 90 ribuan aja. Tanya gede, warnanya gede. Warnanya tepat ya. Nah. Sudah kejaran sekarang ya? Iya. Lalu ada, nah ini pos Sumatera lagi. Lokal nih. Local dong. Local. Oh. Harganya berapa? Itu 17. 170? Iya. Gede ini Pak Haji? Gede, iya. Ambil. Yang tadi aja murah ya yang mutasinya. Ternyata ini lebih murah lagi. 170 ribu. 170. Yang gede, montok, bahena, bengkok. Burung konca. Loca. Ini mewah banget. Murah banget. Ini harusnya 2,5. Cuma 2 aja. N2. Buru-buruan. Nah ini ada nih. Yeay. Oh. Cakep. Ini udah mentok Pak Haji. Hah? Udah mentok? Emang dia tuh gitu ya, kita mau potong ngeri. Ngeri ya. Ngeri gak jadi, ini menjadi mahasusan. Jadi udah dicampokin sama Pak Haji, dia cepat dapat akar lagi. Dapat akar lagi. Potong kalau udah ada akar makan aman. Aman. Berapa nih Pak Haji? Itu 900. 900 ribu? Iya. Serius? Iya. Ambil, di bawah 1 juta udah dapetin mahasusan yang warnanya tuh udah cakep banget, pasnya gede. Apalagi bongkonya panjang. 8,5 aja mah. Ambil, 900 ambil apalagi 8,5 dah. 850 ribu. Oke. Aduh, udah jadi begini harganya murah di bawah 1 juta. Nih ugas nih. Gede nih. Gede. Wow, terangnya merah banget. Merah. Berapa ini dan? Itu 350. 350 ribu dapat ugas size jumbo. Tuh,
Gede banget ya? Gede parah. Oke. Okay. Ini yang kecilan dikit. Ini gratis pot kayaknya. Ini, oh tapi ini gede juga. Iya gede. Rasanya merah juga, cuman yang tadi lebih gede. Iya gede. Berapa yang ini? Itu 300. Yang ini 3.000, jadi bedanya cuma 50.000-an aja. Ini benar-benar sehat ya, lihat deh. Itu belum mekar udah muncul lagi tuh. Iya, belum mekar sempurna, tapi putih-putih udah nyusul. Udah nyusul lagi. Aduh, aduh, kita ya tahu bocorannya, rahasianya ya. Metan dan pupuk yang bayi. Nih jet. JT 2.000. Gede lagi. Potnya. Potnya beda, bukannya. Harga berapa itu? Itu 200. 200.000 dapat JT 2.000 size gede. Oh. Lalu ada tiara putih. Bukan. Saraswati. Saraswati putih. Nah, mukanya begini nih, roset. Harganya berapa? Itu 2.5. 250.000 aja murah nih, teman-teman. Teka jumboan. Sedangkan ID-nya sendiri dia koleksi. Saraswati ya. Saraswati. Putih. Nih Ria. Ria. Ya Allah, dikatakan gue sombong dulu. Iya, jangan sombong, jangan Ria. Kata gue Ria. Nanti dikatakan lagi. Pokoknya pinginnya ngebatik ya. Batik. Biasanya kan dia lurus aja, terus kalau bisa batik kan. Harga berapa? Itu 300. 300.000 dapat Ria yang warnanya udah batik. Cakep ya udah dia nih ya. Cakep dia. Ini mutiara. Mutiara harga berapa? Ini ada dua nih. Samain aja. Sama. Dua, berapa lagi? Itu 17.5. 1 juta eh. 175.000. Iya. 17.000. Pohon yang warna pink cakep tapi murah nih. Iya. Tulangnya tuh bisa pinkish banget dan nanti tuh kadang-kadang kalau jadi aba hijaunya hilang ya, Pak Ji? Iya, tinggal gadingnya. Mudah-mudahan kalau dia berbakti mah bisa jadi mutiara alba. Ya, Mbak. Nih. Ariana. Oke, okay, nomor 2. Tunggal. Harganya berapa, Pak Ji? Itu 200. 200.000. Ariana 200.000-an aja, ID-nya koleksian juga. Lalu, ini kan dedes. Yang merah-merah nih. Iya. Merah-merah banget. Ini yang harga berapa, Pak Ji? Itu 125. Oh, lebih murah? Iya. Yang ini 125.000-an aja. Roset juga warnanya merah-merah banget. Cakep ya? Tuh, cakep-cakep roset-roset ya. Roset tuh. Cuman cipai 25 mah ambil. Ambil. Ini stoknya nggak banyak-banyak, cuma 4 aja buru-buru ya. Udah 4 aja ya. Dapat yang begini juga, teman-teman. Udah gitu harganya. Murah banget, cipai 25 aja. Lalu ada Veronica Rasa Konon Rasa RL. Aduh, dia kan sebenarnya harganya ekonomis. Kalau udah mutasi cakep banget. Cakep. Soalnya berapa, Pak Ji? 250. Tuh kan? 250.000 doang, padahal dapat saya udah mutasi Veronica. Mutasinya merah lagi. Mutasinya merah kayak RL. Dia kalau mutasi kalau enggak kena RL kayak Konon ya? Kayak Konon. Cakep banget. Cakep. Oh, pintar naik tahta dia mah. Nih. Nusantara Rumpun 2. Sama gede ya? Sama gede, sama kembar. Kembar. Warnanya juga sama bagus. Berapa? Itu 6.5. 650.000 ini dua, Pak Haji. Dua, iya. Asik. Yuk, under 3.5 dapat size yang gede, rumpunnya dua. Warnanya cakep. Semuanya print bonggol. Oke. Aduh, 6.5 doang mah dapat 2 mah enggak rugi dong. Mantap, Pak Haji. Nih. Iya. Dipuji. Tuh Big Mama tuh udah bagus tuh. Iya, ini warnanya bule. Bule. Terus dia tulangnya merah cakep banget. Masya Allah. Terus dia punya daun semakin melebar. Melebar. Jadi makin atas makin gede, makin gede. Tumbuhannya bagus banget. Berapa? Itu 6.5. 650.000-an aja. Big Mamanya yang ini ya, yang mutasi ya. Tuh, bule. Kan biasanya ijonya agak medok. Medok. Gitu. Di sini bule. Bule. Biangnya bule. Oh, biangnya bule. Pasti di atas. Nih. Widuri. Widuri. Roset banget. Widuri tuh. Putih. Ini putih tuh. Banyak. Yang roset cakep. Ini gede, susunan daunnya tuh rapi banget. Harga berapa, Pak? 250. 250.000 dan ini the real yang putih. Ya. Tuh. Gede.
Yeah. Pucuk barunya nembak-nembak, Teh. Kalau ponsel kan gitu aja pucuknya. Ini widuri putih ya? Iya. Ini mah putih banget ya? Putih banget. Tuh, tuh. Bagus banget tuh. Ini daunnya bulat-bulat, Pak. Yeah. Bundar nih. Iya, yeah, daunnya bulat. Cuman ada 3 aja ya? 4. Empat. Wah, ini murah nih, Yoni. Udah, yang tadi. Yang ya. Ini murah nih, tuh. Ini murahin atuh, tuh. Nah, yang ini harga berapa? 200. 200.000, ada yang buruan cuma satu yang 200.000. Padahal gedenya sama ya, Beda dikit. Beda pot aja. Beda pot doang. Bingung kan kita sama-sama mau ngasih. Nih, ini warnanya bagus tuh. Gabriel. Gabriel bagus tuh. Iya. Roset, warna bagus, makin bule ya, warna pinknya juga makin nyala nih. Harganya berapa lagi? Itu 7,5. 750.000 dapat Gabriel size jumbo, warnanya udah mutan. Warnanya menyala, Bunda. Menyala. Oke. Lalu ada Minion. Minion. Iya, dikasih tes ekonomis nih. Harganya berapa, Pak? Itu. Itu 375. 375 aja loh. Minion ya, koleksian yang kalau udah beranak pasti keroyokan, lebih dari 1 juta cuma 375 ambil. Yang harusnya harga 500. Di sini cuma 375. Ya, buru-buruan. Cuma ada satu. Satu doang. Makanya. Kalau udah cuma satu, rebut deh. Rebutan. Nih, Esme. Ya, gede banget. Daunnya seger. Seger. Harganya berapa? Itu yang itu 500. 500.000 untuk esmeralda size besar. Daun seger ya? Daunnya seger. Oke. Nah. Ini yang 4,5. Ini yang 450.000. Nah, jadi ada berbeda harga ya. Tapi ini warnanya juga lebih. Ini warnanya lebih gading. Lebih gading. Kalau yang tadi lebih ke hijau dan golden ya. Golden. Oke. Kalau yang itu? Yang ini kurangin 25 ada karena daunnya dipek dikit. Oh, karena kering. Padahal ini performnya bagus, bagus ya. Bagus ya. Jadi berapa nih? 425. 425 ya. Ini 425 tapi ada dipek daun kering ya di bawah. Jadi teman-teman bisa buat daun pancing sebenarnya nanti kalau buat potong ya. Nah. Lalu ada nih. Nah, ini beneran nih romantic love. Nih, romantic love nih. Gede banget. Gede itu. Ih, warnanya udah warnanya banget. Warna canggih ini mah tuh. Waduh, di mangkok warna udah merah. Romantic love tuh adik koleksian yang pengen banget umat manusia punya gitu ya. Berapa nih, Pak? Itu 900. 900 ribuan aja. Romantic love-nya gede, warnanya udah mutan, saya indukan pucuk barunya nembak wajib disikat. Terus Sunanda juga rapi. Rapi. Tinggal ganti pot 20 cakep tuh. Aduh. Lalu ada nih, ada gue lihat. Nih, rapi juga gue lihatnya. Stangnya termasuk yang pendek ya? Iya. Boleh, karena kan dibisnya tinggi-tinggi nih. Iya. Kalau ini stangnya pendek, daunnya rimbun. Berapa, Pak Haji? Itu 7,5. 750.000, segede gini? Iya. Wow, orang-orang masih jual di 8,5, Pak Haji. Iya. Di sini cuma 7,5 aja, dapet yang gede, tahunnya banyak. Oh. Aduh. Ini ekonomisnya ada nih? Nih, ada nih. Berapa ekonomi tadi? Nih, 5,5 aja tuh. 550.000 aja. Nah, lihat ya, untuk baunya tuh kucingnya masih gede tuh. Harganya 5,5 aja. 550.000 dapat gua ya. Next ada apa? Nih ada lotus. Gede ya lotus. Iya. 5 induk. Harganya berapa tadi? Itu 500. 500.000-an aja dapat lotus bilat. Sudah induk, daunnya daun lebar, seratnya nyata. Aduh, ini 500.000 murah banget. 500, gede. Gede soalnya. Yang itu sama? Sama. Oke, ada dua pilihannya ya, teman-teman ya. Mas Suara, tokoh kerabat. Oh iya nih, Mas Suara ada. Soalnya golden, bawa ada anak. Aduh, anak. Jackpot banget. Widih. Mas Suaranya golden banget, teman-teman. Ya. Terus anaknya juga ikutan golden, harganya berapa? Ini bisa merah, ini kan dasar merah. Oh, gitu. Iya ya? Itu bawahnya kan ini dasar merah. Iya. Nah, disininya makin seratnya makin kelihatan merah sih memang. Iya, bikin merah kalau cuacanya bagus. Berapa ini? Itu 12. 1 juta? 200.000. Bawa anak pagi? Oh, iya, bawa anak. Satu. Salah kali? Kagak. Dapat Suaranya yang warna bagus banget. Dari ketek soalnya.
Cuma 1,2 ambil. Enggak diambil nyesel, itu murah. Karena ini merah itu. Warnanya yang udah merah dan bordirnya banget, bukan hejo-hejo. Kayak suara loh. Kayak suara. Harusnya 1,750 tahu ini. Bawa anak loh. Anak. 1,750 yang itu tahu. Nih. Iya. Asput. Asput. Daun lebar. Daun lebar, daun gede. Daun gede. Bukan daunnya kecil-kecil. Berapa harganya? 1.800.000. 1.800.000 dapat asli putih yang daunnya lebar. Lalu yang ekonomis nih, ya? Ekonomis nih. Tuh, 7,5 dah. Ada 1 juta nih ya. Cuma 750.000 aja dapat asli putih yang daunnya juga lebar di sini, Mas. Anak samping nih kayaknya ya? Anak samping itu. Oh iya, jadi kalau anak samping itu buat pertumbuhan lagi cepat, teman-teman. Lalu ada GH. Nih, biarin dulu dah. Oh, biarin dulu. Sampai di repotting nih, medianya akarnya jadi belum nyatu. Nggak enak tanggirinya. Oh, enak kalau sini disortir. Nih. Ada Hugues. Hugues. Ini pucuk barunya gede-gede, lokal, tanian sendiri ya, Pak Haji. Iya. Seratnya juga merah banget. Harganya berapa? 140. 140 ribuan aja per potnya. Tuh, murci-murci ada cepelin pun ya. Hugues ya. Kalau yang ini murah nih. Tapi ini merahan. Iya. Murahan. Ini juga sama satu indukan merah sebenarnya indukan. Ini merah banget. Iya. Kalau berapa kalau yang ini? Ini 125. 125.000. Wih. Dapat 125 diambil dulu ya, benar-benar. Hugues ya. Hugues. Hugues. Rinjani. Rinjani. Ya satu tuh. Tinggal satu tuh. Tadi syalah Pak Haji. Berapa tuh? 125. Cepet 25 aja. Bisa dapat rinjani yang dengan daunnya tuh rapi dari bawah dan menyusah sampai ke atas. Dan makin gede. Tinggal satu ya? Iya. Oke. Lalu ke sini kali ya? Iya. Boleh. Pak Haji mau kemana? Nih. Tadi ketinggalan nih. Brekele. Bakal perwakilan aja di atas banyak. Banyak ya. Ini ada berlemak varigata yang warnanya cakep banget. Harganya berapa, Pak Haji? 20.000. Ini rupanya 4. Banyak dah. Ya Allah, 20.000. Oh, rupanya 4 goceng. Aduh. Ini contoh aja di atas nanti banyak yang gede-gede juga. Ada. Jadi sesuai lah. Ini apa? Varigata apa sih itu? Ini. Rainbow. Bukan. Seperti cappuccino modelnya. Sartika. Sartika. Masya Allah. Seperti cappuccino. Saya tahu kalau itu. Sartika. Sartika. 50.000. 50. Aduh murah banget. Masa cuma di sini doang udah. Koleksi nih, soalnya ya. Ini bonggolan tuh. Oh iya, Pamela. Pamela. Masih bonggolan. Harga berapa Pak Cik? Itu 50. 50.000 ayo. All item 50.000 nih. Padahal koleksian. Kalau kakaknya sendiri kok beda ya. Tebel dong. Iya. Nih. Hot lady. Putih. Berapa? 100. Cepet. Apa di pink? Ya? Ini agak ngeping. Harga cuma 100.000 aja. Lalu nih. Siti. Siti Nur Halijah. Berapa? 50. 50.000. Lalu. Nih, hot lady yang gedean. Lebih gede yang gede. Itu mah ya. Harganya berapa hot 150. Ini? 150 ribuan. Dapat pot lady putih yang daunnya lebih gede. Gede. Next ada apa ini? Itu Romeo. Romeo. Berapa Romeo Pak Haji? Itu berapa ya? 125 dah. 125 dah. Ayo dah angkut dah. Sedangkan asetnya juga gede banget. Warnanya bagus ya. Daunnya juga mulai lebar. Next ada. Nih. Dejapu. Dejapu. Atau tinggal lah. Sini rukun dua Pak Haji ya? Rukun dua. Wah. R2 teman-teman tuh. Satunya di sini, satu di sini. Tapi warna mah udah jadi nih. Harga berapa? Itu 100. 100.000 rupanya tinggal laksa atau dijapu. Cuma satu. Terus ada ini, ini apa ini Pak Ji? Ini jati 2.000. Oh, enggak dijual. Enggak, masih kecil apa? Boleh dah nih kalau mau. Berapa ini Pak Ji? 150. 150.000 jadi 2.000 versi ekonomis anak samping. Samping. Ini udah jarang banget. Iya. Hilap juga. Nih. Superstar. Superstar. Versi ekonomis berapa? 100. Cepet. Kocin superstar ya. Iya, kocin superstar versi ekonomis. Lalu ada
Ini ada Ariana. Ya, sudah dilengkahin. Ariana ini warnanya jadi banget. Ada tiga nih. Jadi teman-teman tuh Ariana tuh kalau warnanya udah nyata tuh begini nih. Pinknya lebih dominan dibandingkan hijaunya. Biasanya kan banyak hijaunya ya Pak Haji ya. Ini merah. Berapa? 150. 150 ribuan aja Ariana. Warnanya lu cakep ya. Warnanya udah bagus, tangnya pendek. Yang ini? Sama. Oh, sama semua. Teman-teman. Dona. Teman-teman. Ini an apa? Pak Haji punya mainan bagus nih. Jual enggak? Tawa doang. Ada Dona Santi Tricolor. Asli Tricolor itu. Pada rebutan banget pengen punya Dona Santi Tricolor karena ini cakep, batangnya cakep. Kayak songkong begitu ya, ala-ala. Batangnya Tricolor juga ya. Batangnya Tricolor sampai ke daunnya Tricolor. Jadi yellow, pink dan warna hijau. Harga berapa Pak Haji? Yang ini aja kali ini, yang dua. Ini Japri aja. Nah, ini bakal lihat-lihatan dulu. Pokoknya gini ya. Kalau misalnya aku nungguin hilang gini, Pak Haji takut aman gitu. Kalau takut ada bunyi-bunyi, iya kagak aman udah jual gini. Jadi yang mau dijual yang rumpun dua aja. Yang sendiri jangan ada kelihatan. Kelihatan dulu nih. Cuma ini juga dua lu udah jadi dua-duanya ya. Berapa dong? Itu berapa emang? Enggak ada harganya berapa enggak tahu. Itu 300 dah. 300.000 rumpun dua nih ya. Iya. Ambil. Ayo ambil biasanya satu. Malah ada yang gopek satunya. Ini cuma 300.000 dapat dua buruan, mungkin gilap. Yang itu berapa gitu? Yang ini. Ini udah pasti laku. Ini. Ini 3,5 dah. 3,5 hilang. 3,5 hilang, karena soalnya lebih bagus ya. Ini rata nih. Rata. Pak Haji, tapi biasanya yang disayang tuh malah keluar ya. Memang ya, muda-muda jago ada yang gitu-gitu. Ini saya senang nih ngeliatnya. Oh iya, yang senang-senang juga senang ya. Nih. Karena saya juga lihat temen Pak Haji. Iya. Minion versi ekonomi harga berapa? Itu 300. 300 ribuan aja dapat Minion tuh. Tapi lumayan satu jengkal. Minion ya? Iya, yeah. Minion. Nah ini ada rumpun 2. Rumpun 2. Berapa ya rumpun 2? 2,5. 250.000 dapatnya rumpun 2. Lucu meong Minion rumpun 2, 250.000. Lalu ada Pretty Woman. Pretty Woman. Berapa Pak Ji? 150. 150.000 doang. Buruan. Tuh. Pretty Woman ya. Oke. Okay. Terus ada. Udah enggak ada lagi sini kali. Udah enggak ada lagi. Banana Sweet. Belum kayaknya belum layak. Udah jangan. Heeh. Coba sih. Kayak film Mister Bean. Mister Bean tiba-tiba muncul dari yang langit tuh. Nih. Ini tequila nih. Tequila. Aduh. Tequila di sini buruan warga. Harganya murah-murah dulu. Dari banyak banget sampai tinggal sedikitnya diburuin. Iya. Harga berapa ini? Itu 200. Nah kan, cuma 200 ribuan aja dapat tequila yang warnanya udah golden. Ini anak kampungnya di tempat dulu ya. Ini ada yang murah sekalian tequila. Asik. Berapa yang murah? 150. Oh, 150.000. Tuh, dapat yang lebih ekonomis. Tequila ya. Yuk urusin yuk, siapa tahu jadi sunrise kan bagus banget. Oke. Terus ada apa Pak Haji? Nih. Apa nih namanya? Ceria. Ceria. 1,2 rumpunnya 2 dia kagak pernah sedih. Sedih. Ceria terus tuh dia. Dia tuh tulangnya tuh agak nge-pink dan orange, terus dilapisi silver hampir mirip kayak emerald silver. Harga berapa ini? Itu 200. 200 ribu aja dapat rumpun 2. Ceria ya. Ceria. Next ada. Ini ada Kom-kom Elo. Yellow. 1,2,3 4. Empat. Rumpunnya 4. Harga berapa Pak Haji? Itu 200. 200.000 dapat rumpun 4 Kom-kom Yellow. Gocapan loh satunya. Ih. Lalu ini ada tequila. Tequila. Elektra, masya Allah, megang tequila jadi tequila. Ini masih bawa dua daun pincang. Daun pancing. Bongkonya masih nyatu, dapat rumpunya 2. Harganya berapa? 200. 200.000 aja. Elektra R2. R2. Next ada. Ini ada
Horsikarat. Horsikarat 40 karat. 40 karat. Dan pastinya 3, teman-teman. Jadinya baru 2. 2. Masih ada kesempatan minimal satu lagi jadi ya, Pak. Masih bisa. Berapa ini? Itu 150. 150.000 40 karat atau horsikarat. Ini ada Adel. Adel tuh ada daun pancinya masih ada. Ya, daun panci ini kan yang semua. Harganya berapa, Pak Ji? Itu 125. 125.000. Teman-teman bisa lihat ini pucuk banget juga ya. Dan itu benar-benar dari Bogor. Aku langsung gede. Oh, dia lihat. Next ada apa lagi, Pak Haji? Ini ada Mas Seti. Mas Seti yang warnanya merah. Itu daunnya rapi ya. Berapa ini? 125. 125.000 aja. Daunnya besar, lokal. Oh, itu daunnya tuh rapi. Next. Ini ada Portikarat. Bukan. Gardenia. Ini kan apa? Supreme. Oh. Kok ini mah lebar? Di sini mah ya. Lebar. Bongsor, itu harga berapa ini? Itu 60. 60.000 per potnya. Sudirin sebagus ini warnanya mau siapa? 60.000. 60.000. Ini ada Pamela yang Pamela. Induk, bawa indukan. Iya, indukan. Induk bawa anak, masya Allah, gede banget. Anaknya dua ya, Pak Ji? Iya, lihat aja tuh berapa. Iya, salah. Ini kalau nggak satu dua ya, anaknya ya. Harga berapa? Itu 2,5. Warnanya udah bagus. Batangnya sih enak banget buat dicacah ya. Ini ya, yang tunggalan. Yang tunggal tapi jumbo. Dua. Berapa, Pak Ji? 200. 200.000-an aja. Pamela jumbo koleksian warna bule. Tuh, perfecto, nggak kriwa-kriwa, nggak gosong-gosong. 200.000. Udah ilu, Pak Ji, Mas? Beda lato-latonya. Ini tiara induk. Gede ya tiaranya. Iyalah, udah bawa balonnya banyak banget, Pak Ji. Ada dua. Berapa ini, Pak Ji? Tuh 2,5. 250.000. Teman-teman, Masya Allah, ini babon banget ya. Gede banget untuk si tiaranya tuh. Terus apa deh ya? Nih. 250.000. Gede. Tuh. Ada dua pilihan ya. Gede-gede dua-duanya. Sok pilihan mana? Boleh dibirin. Cuman 250.000 ambil. Tiara tuh indukan ya? Indukan. Dia tuh kalau mutasi warnanya bagus banget, merah. Nyawa. Ada no yang mutasi ntar. Oh, ada. Ada. Ini sombong banget, Pak Ji. Nih. Miss Award. Miss Award. Harga berapa? 150. 150.000 per potnya. Siapa nggak sih suka bangun nembak-nembak banget ya? Apa yang gede di jambi? Media dong. Media. Yang penting poros. Juga diituin. Tahu. Kan ya kalau mau pakai media apa aja boleh, tadi di order pakai kargo biar lebih enak ordernya. Nih. Tapi best seller mulu ya, Pak Ji, alhamdulillah ya. Iya. Itu enggak selalu ada ya. Benar. Iya. Kan lama prosesnya. Terus kalau kita kaduk sendiri gatuh itu jangan. Lagi bikinnya macam-macam kan. Bikinnya macam-macam benar, Pak. Iya. Ini ada LOD warnanya merah. Merah itu. Berapa ini? Itu 80. 80.000 padahal udah mutasi ya LOD-nya ya. Tuh. Lalu ada ini ada LOD juga nih, dua si kembar. Si kembar, tapi ini saja gede. Gede. Berapa yang ini? Itu 70-an. Ya ini 70.000-an aja. Tapi kayaknya gede banget. Gede. Tapi LOD mah mau yang udah mutasi, mau di sini, Pak. Bagus dia, Pak. Loncak, tapi muncik. Lalu ada ini kalau mau indukan nih. Resna. Resnanya udah kriwil-kriwil ya. Satu, dua. Tiga. Pucuknya tiga. Ya kok pakla ya, Pak Ji? Iya, tuh kayaknya. Iya tuh kayaknya. Kayaknya apa ya? Kayaknya gitu. Induk pucuk tiga. Tiga. Berapa ini, Pak Ji? Itu 500. 500.000. Resnanya pucuk tiga. Jadi anakan tiga nih. Wah, enak nih. Kalau dipetelin banyak. 4,5 lah, banyak. Pak Emah, ya. Gak jadi gopek? Gak jadi gopek. Pak Emah. Bukan indah, Pak Ji. Iya, lupa. Ini telinga nih. Iya, kita, Pak Ji. Ini ada... Kan jadi lupa tuh.
Golden Boy. Harga berapa ini? Ini 125. 125.000 aja. Dapat Golden Boy. Warnanya tuh pink, tapi ke golden gitu ya. Cakep banget tuh. Agak loh, ini bener aku daun ya. Tiap pohon tuh, beda-beda motifnya. Cepet 25 aja. Cepet 25. Nih, menor. Ya. Susom. Susom menor. Aduh. Gincu kita kalah menor sama dia. Kalah. Roket ini enggak ada obat begini mah. Enggak ada obat. Jangan ngobat lagi. Berapa ini? 125 aja. 125.000 aja, saya gede, gede. Daunnya rapi, warnanya cakep. Oh, daunnya tebel. Tebel. Dari daun kecil masih ada. 125 aja ya. 125. 125.000 doang. Stoknya cuma 3 aja. 3. Oh, ini kelupaan. Bigroy berorok. Ini jarang ada ya? Jarang ada. Oh, berapa entar? 50.000. Ya, 50.000. Masyaallah. Bigroy berorok ya. Ini langka nih. Oke. Lalu Mas Seti. Oh iya nih Mas Seti. Iya, ini cakep-cakep, Pak Haji. Tuh. Yang ini berapa, Pak Haji? Yang ini dulu. Berapa ya? Itu 200. 200.000 Mas Setinya ya. Padahal mah udah berkarakter, cuma ini doang ada di ternau sedikit kering. Ini yang pasaran 2,5-an? Iya, yang udah merah. 200 murah ini? Parah. Nih, yang ini? Sama. Oh, sama. Tuh. Waduh, duduk ambil sih. Warna udah merah, rawatin mah. Tapi siapa tahu jadi punya jackpot. Oh. Oke. Next ada... Nih, Moonlight. Black Moonlight. Daunnya lebar, gagah banget nih pohon. Harga berapa, Pak? 150. 150.000-an aja. Black Moonlight size-nya lumayan besar ya. Lalu ada Goliath nih Black kali ini. Goliath. Black Goliath. Berapa? Itu 200. 200.000. Mm-hmm. Black Goliath serat rapet, warna cakep, cuma 200.000. Ada gerhana-gerhananya dikit. Terus yang ini? Ini 160. 160.000. Lebih murah ya. Cepet 60 dapat Goliath varian. Next ada Komkom. Komkom oren. Orange. Berapa lagi? 100. 100.000. 100.000. Padahal warnanya udah oren banget. Harganya selembar aja. Cepetan aja. Warnanya rada-rada ngeping ya orangnya ya. Tuh. Lanjut. Ini ada Diana berorok. Diana? Ini kan apa? Tidur. Ariana. Oh, Ariana. Ah. Iya, Ariana. Ariana berorok. Berorok. Ariana hari ini. Ah. Apa, ayo. Lupa tuh namanya dah. Rena berorok. Oh, Rena berorok. Ah. Rena berorok. Harganya berapa? Itu 150. 150.000-an aja. Soalnya kalau Ariana ada seratnya. Ada 100. Jangan-jangan makanya ayo yang benar. Ariana. Saya juga lupa. Cuma ini jarang banget. Jarang. Ini kayak Rena tulang merah ya. Iya. Adelia. Turah doang ya, Pak Haji. Ini Adelia. Harga berapa, Adelia? 150. 150.000 daun besar. Gede ya. Terus ada perkumpulan Widuri. Widuri nih. Harganya sama apa berbeda? Ada beda-beda. Ada pohon apa biasanya? Ini harga berapa? 125. 125.000-an aja. Dapat Widuri size gede montok kocak. Lalu yang mana lagi? Ini 100. Oh, yang ini 100.000. Ada dua nih 100. Lebih murah. Tapi enggak pilih aja teman-teman maunya yang harga berapa. Ini 100.000 murah ya. Soalnya satu juga gede. Lalu ada yang lebih gede nih, Pak. Nah, ini yang model Giant nih. Oh, Widuri Giant nih. Gede banget. Dek. Berapa nih, Pak? Ini 150 dah. 150.000. Iya. Dapat size gede, teman-teman. Warnanya juga menor. Bagus. Kayak 50 aja, Widuri Giant size jumbo. Ekonomis ini ya? Parah. Parah, biasanya 2,5-an kalau Widuri Giant. Ini cuma 150.000. 150. Gede. Cuma ada 3 ya? Ada 4. Alhamdulillah, jadi 4 orang beruntung yang dapat harga murah. Ada teman-teman 4. Kalau rasa ini murah, dirut aja. Sayang soalnya itu Widuri Giant, merahnya juga cakep banget. Haji, Moonlight ini ketinggalan nih. Oh iya nih. Siana.
kan dia gede juga soalnya. Gede. Monletnya bagus, bagus tuh. Masya Allah. Berapa dia? 400. 400 ribu dapat monlet yang warnanya menor, terus dia punya daun mangkok. Nih, ada tiga nih tuh. Sama semua ya? Sama. 400? 400. 400 ribu lempang? Iya, lempang. Yo, murah banget, gede-gede padahal. Kan yang di sini tuh seger-seger ini. Realita ya? Realita. Realitanya udah surya. Bagus. Harganya berapa? 250. 250 ribu, ini kakinya yang jumboan. Jumbo. Tuh. Realita ya. Realita. Lalu ada Masya Allah, ada Rinjani. Rinjani nih. Goldennya kebangetan. Golden. Masya Allah. Tuh, cakep banget. Ini indukan. Indukan. Jadi kalau teman-teman punya indukan kayak gini, insya Allah anaknya juga golden-golden. Oh, iya. Cakep. Berapa ini, Pak Ji? 250. 250 ribuan doang. Dapat Rinjani induk. Gede. Golden. Gede. Murah banget sekarang Rinjani ya. Iya. Tapi itu kayaknya lebih gede ya? Nah, ini lebih gede. Oke. Gagah banget. Gagah. Tapi sama goldennya ya? Sama. Berapa ini yang golden? 300. 300 ribu dapat yang lebih gede, teman-teman. Rinjaninya induk. Sedak banget. Warna mah nggak kalah golden banget ini. Tuh. Cara indukan yang seperti ini untuk menghasilkan anak-anak yang bagus. Nih. LOD. Wah. Pakannya merah. Merah. Tangnya pendek. Pendek. Berapa tadi? 100. 100 ribu. Murah banget. Warnanya cakep, tang pendek, LOD. Cepet aja. Cepet. Nih, perkumpulan tree color. Tree color, lokal. Tanian lokal. Berapa, Pak Haji? 50 ribu aja. 50 ribu? Kalau 50 ribu cuma 5 ribu doang, stoknya nggak banyak, ayo buruan. Cuma ada 7 aja. Kalau diburu warga, karena tree color biasanya masih 85-an, paling murah. Ini size gede begini bisa 125. Iya. Di sini gocap. Gocap. Aduh, aduh, aduh. Nih. Kalau kamera, Ben. Apa tuh? Nih. Retrogensi. Retrogensi. Size gede. Nih. Berapa, Pak? 150. 150 ribu. Gede ya. Lalu nih. Ada. Indukan. Indukan versi karat. 40 karat. Oh, medok banget warnanya. Iya. Ini daunnya juga pengen nutupin muka saya ini. Berapa ini, 200. 200 ribu dapat versi karat atau 40 karat size jumboan. Nah. Next ada nih versi karat juga nih bonggolan. Bonggolan alhamdulillah. Berapa ini? Itu 150. 150 ribu. Warna enggak kalau menor ya? Kalau menor. Varian karatnya emang semuanya bagus-bagus sih, Pak Ji. Seneng deh kalau sama poti karat tuh. Nih uges nih. Ya. Ugesnya merah. Kalau buat indukan nih ya. Cakep ya. Makan samping. Anak samping tapi langsung bongsor. Harga berapa, Pak Ji? 200. 200 ribu dapat yang bongsor begini. Masya Allah. Tenang, nanti dia akan Kalau anakan samping gini emang. Heeh, tapi nanti dia akan ngikutin jalur sendiri iya. Ya, Pak Ji. Tapi lama-lama. Atasnya bagus tuh nembak. Oke. Lalu ada nih. Jack Honey. Ih, aduh jarang. Jarang. Koleksian, terus dia punya warna udah mutasi golden. Betul. Berapa, Pak Ji? 350. 350 ribu sikat, ini murah. Tuh, ya. Jack Honey loh ini. Gede. Next, lalu ada gadis. Gadis nih. Ya. Bener gadis tuh mah. Iya. Bener gadis ini mah. Yeah. Berapa ini, Pak Ji, gadisnya? 150. 150 ribu, ini lokal. Kalau lokal daunnya tuh oval dan bulat ya, tidak bergelombang. Kalau yang itu? Itu yarin dah. Ya, yarin deh. Mm-hmm. Nih, yang mutasi nih. Tiara. Tiara R3. R3. Lumpurnya 3, teman-teman. 3. Harga yang berapa, Pak Ji? 250. 250 ribuan aja, lumpur 3, tiaranya udah mutasi ya. Warnanya bagus. Oh, lebih dominan di merah dan golden. Next ada ini yang tunggalan ya. Merah tuh. Berapa kalian tunggal? Tunggal. Tunggal tuh apa ya? Bingung. 200 dah. 200 ribu dah, katanya pada saya gede. Ini juga agak melenduk daunnya. Cuma 200 ribu aja tiara makasih. Oh, warnanya menor ya.
Ini ada perkumpulan ini nih. Nih. Kumpun duaan nih. Legasi white. Kumpun dua. Harga berapa pagi? Ini 70. 70.000. Heeh. Tadi satunya aja 40. Iya, lebih dua. Harganya cuma 70.000 lebih 70. Enak. Ini yang hematan lagi. Mana tuh yang hemat? Nih. Berapa yang hemat lagi? Ini 3.100. Oh, cepet 3. Nih, tuh. Ayo buruan, yang ini cepet 3 ada. 3. Nah, rendengin ke sini ya. Tuh, 100.000 dapat 3, dapat white legasi. Legasi. Iya. Yang merah juga kayaknya lebih mahal deh ya. Ini yang putih. Masa harusnya yang putih kan lebih mahal, iya. Pak Haji? Iya. Mahal ya. Biar bagaimana? Nah, masih ini. Oh, jangan. Ada yang mana dah? Nih. Mahasiswa di jumbo. Heeh. Gagah banget mahasiswa. Ada. Oh, maybe harga berapa ini? 200. 200.000 dapat mahasiswa di Pulau Pakrasek jumbo. Jumbo parah. 175 dah kurang. Oh, balik lagi. 175 dah. Oke dah. Ada dua nih ya. Ada dua ya? Iya, ada dua nih. Oh, tuh, yang satu lagi ini nih. Sama cakepnya, tinggal pilih aja cepet 75-an dapat Cleopatra. Ayo masuk Cleopatra jumbo. Ini yang kedua ototnya udah pada keluar nih. Oh iya. Ya udah, ini calon generasi bagus. Bagus. Grand New Big Mama. Nih. MGBN. Indukan. Induk, iya gede banget pagi. Masya Allah. Harga berapa dia? 200. 200.000 dapat Grand New lalu ada. Nah, kok tinggal api yang ada? Ada nih perwakilan aja. Berapa pagi? Iya tuh, nih. Ini nih apa nih namanya? Nih Butterfly. Kroyokannya banyak. Minimal 7 mah ada. Ini harga berapa pagi? 50.000. 50.000. Ini best seller loh. Kalau habis di sini tuh. Ya. Kalau banyak tuh habis mulu. Murah soalnya. Banyak ya? Iya, banyak. Jadi kalaupun ini ada 7 aja kan enggak sampai 8 malah. 8, 9, 9. Ya Allah, gokil. Warnanya bagus ya. Iya, warnanya makin kesini makin pink, rumpunnya banyak 50.000. Ya, pohon 5.000-an nih. Ada pohon goncengan. Aduh. Dah habis kali. Habis ya? Pohon ini nih. Anthurium ini kan. Oke, okay, mau ngambil marmo. Nih. Mana? Pagi punya marmo, kira-kira mau mamerin ini, ternyata. Nih, itu masih kecil. Ada antarium apa itu? Itu Chris Black. Oh, Chris Black. Berapa? Ini 300-an. 300.000. 250. Oh, 250.000 biar jadi. Tadinya di sini tuh banyak banget. Ada di atas. Ada. Habis. Dan ini yang gede? Yang ini 500. 500.000 itu mah antarium. Call. Kalau cuma datang sendiri aja ya. Iya, jadi teman-teman mendingan bawa. Takutnya kan patah. Patah. Iya, karena keras. Kita mau closing sini, jangan yuk, sama aja yuk. Enggak. Pak Haji, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Memberikan, selalu memberikan promo-promo cantik dan memberikan pohon-pohon yang sehat-sehat. Amin. Pak Haji nanti mau datang enggak? Wah, selalu dong. Selalu ya, tiap selalu ada nih. Selalu ada itu. Selalu mengirimkan namanya untuk jadi masuk podium. Nah. Iya dong. Ayo. Biasanya nanti juga peserta-peserta pada kesini ya. Nyari bahan. Jadi teman-teman nanti di tanggal 6, 7, 8 bakal ada acara kontes nasional keempat di BSD. BSD. Tapi nanti acara puncaknya di tanggal 8. Jadi kalau teman-teman mau ikut untuk lomba nanti di tanggal 8 ataupun teman-teman mau datang aja, hayo. Ngopi aja juga soalnya enak, ngeliat pohonan enak. Nanti mau tanya-tanya sharing-sharing tentang tanaman, senior ditegur aja, nggak apa-apa. Ditegur aja, iya. Kita yang marah-marah. Iya. Ditegur aja yang suka di YouTube. Bisa. Kita pernah ngeliat di YouTube, kita pernah ngeliat di YouTube ya. Kita mau kagak tahu ya. Nah, saling tegur aja, sapa aja. Insya Allah nanti kita bisa sharing lah tentang aglonema gimana gitu. Mau mampir ke sini dari BSD juga boleh. Boleh, dekat ya sekalian. Iya, dekat sekalian ya. Oke deh, Pak Haji, terima kasih banyak lagi. Sama-sama. Teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menyaksikan aku dari sampai akhir. Semoga selalu menjadi rekomendasi buat teman-teman mencari aglonema cantik. Rawatan senior punya nih yang kuatnya super juara adanya di mana.
Ini aku plan. Oke, kalau gitu Lina pamit. Ya aku plan pamit. Assalamualaikum. Bye bye.